Assalamualaikum, Sampurasun, teman-teman pecinta domba Garut dimanapun berada. Seperti biasa, hari ini saya selalu mendoakan, mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah, amin. Nah, teman-teman semuanya, di depan saya ini sudah berada satu ekor domba Garut jenis tangkas mewah ya. Domba masih dibilang boleh muda ya, umurnya baru sekitar plek 6 atau 3 tahun kurang ya. Nah, saya akan coba review dan memberikan informasi harga domba Garut yang depan saya ini ya teman-teman. Nanti semuanya dari prestasinya semuanya akan saya review. Dan nanti apabila ada teman-teman semuanya yang berminat dengan domba Garut yang ada di depan saya ini, silakan bisa langsung nanti menghubungi nomor HP atau nomor WA yang ada di sepanjang video serta di deskripsi video ya teman-teman semuanya. Dan untuk pengiriman bisa nanti dilakukan ke berbagai daerah. Oke, untuk itu yuk mari kita saksikan. Nah, teman-teman pecinta domba Garut dimanapun berada, kita lihat ya teman-teman, perhatikan baik-baik dari bagian atas dan bagian sampai ke bawahnya. Ini domba yang depan saya ini domba sempurna banget ya. Ini kita lihat tanduknya, dia mempunyai modelnya gayor ya. Nah, dia mempunyai motif warna tanduknya perpaduan antara warna hitam dan warna coklat ke putih-putihan. Nah, tapi di bagian tanduknya ini dia yang bagian sebelah kanan ini agak keluar ya, sedangkan bagian sebelah kirinya agak ke dalam. Di bagian tanduknya juga dia, kita lihat lebih dekat lagi, ini tanduknya masih murni ya, belum ada bekas cacat atau lubang tambalan, cuma tanduknya ini dia sebelah kanannya agak sedikit keluar ya. Nah, itu aja kekurangannya. Kita lihat lagi yang di bagian bawahnya ini, dia mempunyai janggut warna putih lumayan panjang ya. Nah, janggutnya ini dia menambah menawan tampang dari dombanya sehingga sangat mewah dan keren sekali. Di bagian kakinya juga ini bagian depannya tidak ada cacat, begitu juga yang di bagian belakangnya, jadi semuanya normal ya. Dia mempunyai bobot timbangannya kisaran antara 55 sampai 60 kg ya. Ini masuknya dari kelas C. Dan umurnya saat ini plek 6 muda ya. Umurnya berarti 3 tahun kurang. Nih, domba mewah, domba keren, domba istimewa ya teman-teman. Dari tanduknya tadi sudah saya bahas bagus ya, cuma ada sedikit, dan janggutnya juga ini panjang. Bagus, dan badannya juga ini kekar ya, masuk dari kelas C. Dan untuk informasi, menurut pemilik, domba yang ini sudah 3-4 kali dibawa ke pamidangan untuk mengikuti seni ketangkasan domba Garut ya. Dan dari keempat kali bertanding, domba yang ini pernah masuk dalam kategori di ajang semi ketangkasan domba Garut di Ujung Jaya ya. Selain dombanya bagus dan dombanya mewah, domba ini sudah mempunyai prestasi walaupun baru 4 kali bertanding karena dombanya masih muda ya teman-teman semuanya. Jadi silahkan untuk teman-teman semuanya diperhatikan baik-baik dari tanduknya, dari badannya, dari perawakannya, semuanya teman-teman lihat baik-baik ya. Dan apabila ada yang berminat, teman-teman tidak usah ragu-ragu, silahkan bisa langsung menghubungi nomor HP atau nomor WA yang ada di sepanjang video. Dan kalau untuk harga domba mewah dan keren seperti ini, cukup dikasih harga 16 juta rupiah. Dan tentunya harga 16 juta rupiah ini bukan merupakan harga net ya, jadi harganya bisa nego. Lebih baik teman-teman bisa langsung datang ke kandang Pancawana Farm ya, yang lokasinya berada di Dusun Margalaksana, Desa Sukarapi, Kecamatan Sukasari, Sumedang, Jawa Barat.
Jadi kalau apabila teman-teman datang langsung ke kandang, bisa langsung melihat domba yang depan saya ini. Yang pasti domba ini pertama bagus dan tanduknya juga ini mewah, dan tadi yang sudah sebutkan prestasinya sudah lumayan ya. Oke teman-teman semuanya, silahkan diperhatikan baik-baik domba yang ini. Berminat silahkan bisa langsung menghubungi nomor HP yang ada di sepanjang video. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu review hari ini. Dan nantikan video menarik lainnya seputar domba Garut hanya di Hobi Seni Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau dia penatan, tamak kumpul.